أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله. Namun kuncinya utawa anu niku mesti ge ala bisa karena biasa. Ala biasa karena kulina mbek biasa iki ya padha ae. Ala bisa karena kulina. Ala kulina karena istiqomah atau karena latihan, rajin berlatih. Kait diarani latihan niku nek teng agama niku nek wis nglakoni minimal ping 40 berturut-turut gak putus. Nah niku cik latihan pertama. Cik kait latihan. Nah. Sampeyan trawe rodok dawa titik lak cik wulan iki ya. Ini alah iku ya durung ping 40. Nek wis ping 40 niku wis latihan nggih 6B. Nek 6B. Nek wis ping 40 menawa lho Ramadan iki entek cek durung cek kurang 10. Nah. Niki sak umpama. Diterusno mari riyoyo ngoten payu ah. Malam Jumat sak umpamane. Sak umpama ae ta sih. Pak Panju ta laris. Ayo gak ana sing jawab. Ketara. Dereng surur, dereng. Nek jiwae jiwa iblis to jiwa setan, wah, gak arep blas. Panganan traweh niku wis moh. Matese sunah ae ngene. Pointer, akale niku wong atase sunah yo. Lah pol kok oleh maksa-maksa ae ya pointer niku. Niku mergo Kanjeng Nabi nyuwun keringanan dhateng ngarsanipun. Laulam asyqa ala ummati la aujabtuhum qiyamal laili bilayali Ramadan. Lamun aku iki gak kuatir ngebot-ngebote umatku ngono. Ya tak wajibno. Ngurip-ngurip wong ngene Ramadan iku mbek salat sing akeh ngono. Tapi kuatir ngebot-ngeboti. Gak ero sampean njene. Gak diketokno niku napa sing gak ketok niku gak diketokno kok diketokno kok. Rasa senang atau sukaria di bagian ini adalah rasa senang menyaksikan, senangnya melihat atau menyaksikan dengan mata hati, yang dengan penglihatan mata hati itu menyingkap tembok-tembok sifat-sifat selain sifat Allah, sifat Muhammad, sampai sifat malaikat dan sifat al-insaniyah al-mahdhah. Ini ku sifat basyariyah, mulai sifat basyariyah, hayawaniyah, bahaimiyah, syaitoniyah, iblisiyah. Pengelek-elek niku. Wa yukhallis min riqqit takalifi kulliha, dan memurnikan aral atau halangan apa saja walaupun tipis, walaupun lembut kok bleduk, beban-beban seluruhnya itu sudah merasa tidak terbebani lagi.
dengan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mustahab, sudah tidak merasa terbebani lagi. Dan tidak merasa berat sama sekali. Karena memang menjalaninya dengan cinta. Benar-benar karena Allah dan dengan Allah. Masih keturun, gak sahur. Oh, udah jadi ngopo. Kekuatannya poso, itu untuk sego. Tapi doa, hati. Nek ati ini gak kuat, masih sauri sak wakul. Engko terus melaku-melaku nang Surabaya ketok sikilitok-sikilitok ngono. Wis anu, ndelok wong ngombe es ning sok. Enak iku. Kok iso sing enak sing ndelok. Terus kono wong ngeru ae. Lho. Enggak ana wong ngeru, gampang ancene. Jadi isu Agusti Allah karu. Oh, gak mungkin. Nah itulah maka asyamu li wa ana ajazibih. Memang puasa itu ibadah yang lain dari yang lain. Dimananya lain dari yang lain? Ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Iso sampean pamer poso. Ka iso ditudunno, dipamerno. Nek salat iso diriakno. Cek ketok wong terus cek derani ya apa, sedako tambah. Anu-anu. Nek poso. Rodo kok endi wong iso percaya nduk endi? Masih sampean ngomong kula poso. Ya, rodo endi? Biasa ya goroh kan. Lu ini buat yang percaya. Itu mekoh angat kan. Laya dusa kan. Apa penogong. Tapi nek mungguhe Gusti Allah. Apa pe wong poso ini ku luweh wangi. Tinimbangane minyak sing paling wangi. Sak dunya. Sampai nak iso ambu wangi nang abak abak sampai nali koposo berarti untuk juru sampai ono Allah. Nane sampai nanti ni kok ambu ni kok anu berarti ya, napa? Ya macam ni. Sampai coba meneh tangi turu. Ana ambu wangi. Luwe wangi dene mangunya wangi sing paling wangi. Nah, berarti nduk jero roh sampeyan niku ana Allah. Nek kotak-kotak ababe kotak-kotak ambek metu nogoe ngono. Berarti ya ana nogoe nduk jero ne jiwa sampeyan. Ana uloe. Wa suratul sururi fil bidayat. Dan bentuk rasa sukaria tanpa sebab duniawi di awal-awal perjalanan kembali adalah sururu dzauqin, senenge rasa yang sya'u min tasdiqil iddah, senenge rasa kang muncul saking benernoe iddah niku perlengkapan al-kamilul iddah, yang sempurna perlengkapannya, yang sempurna persiapannya. Senenge rasa kang muncul saking mboten tastik niki sakjane sidqil iddah, saking benere persiapane. Persiapan ngelakoni perintah, persiapan kaya sampeyan nek jange umroh niku persiapan anu sangune apa ngene lha ngene lho
Jangan lupa ada persiapannya. Nah, ini lah. Wayab'atsu 'alal jidd lan dorong menuju kesungguhan yang sesungguhnya. Nah, niki. Nek pokoke bentuke surur di awal-awal perjalanan kembali niki teng tiyang sing nembe tobat lah, sampe. Ngene iku ketok senenge rasa sejatine muncul mergo munculen niku saking bener persiapane, persiapan tobat. Lan semangat mengisi pertaubatane. Nah, dan mriku terasa sekali ada dorongan kuat dari dalam diri menuju mengisi pertaubatan. Dengan apa? Siap perintah Allah, siap perintah Rasulullah, siap diperintah ulama pewaris sejati Rasul, siap diperintah wong tua loro. Nek sampean siap diperintah suami, lan siap diperintah sopwai, selama sopwai ini kau merintah benar, selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya dan kekasihnya dan orang tuanya. Loh, kowe tok wis surur apa dereng? Kowe tok ketok melok-melok. Nah, nek persiapan tobaté kurang, perangkat persiapane kurang dipepoki, ya sintir. Begitu menjalani tobat ya anu ketatil ya tiba-tiba ya anu gak karu-karuan jene persiapane kurang mateng. Nah, ini kalau bolak-balik mpun melok-melok, boleh ikut tak boleh ikut-ikutan, boleh ikut thariqah, boleh. Namanya boleh ikut, ya boleh tak ikut podo buli ya. Yang tak boleh itu ikut-ikutan, itu tak boleh. Karena nyerimpeti mangke, gak tambah ngewangi, tambahnya ngerewok. Gak tambah membantu, tambah ngerusak. Kayak arek cilik meteges. Bapake anu melok ngewangi, lewangi pak mudek luluh. Waduh, padahal gak iso mudek luluh. Melok jembret kabeh lulune tambah. Wis, wis dulino kono aja kayak ngaten. Belajar belajar sik, sekolah sik. Nah, siapa saja yang persiapan tobatnya itu sempurna, kemudian masuk ke pintu taubat, dibimbing oleh mursyid, kemudian siap mengikuti perintah-perintahnya, ya ini bentuk di awal-awal pertobatannya itu terasa sekali rasa sukaria yang ada di dalam hatinya, yang itu muncul dari benarnya persiapan tobatnya dan ada dorongan kuat sungguh-sungguh. Ana dorongan kuat dadi wong bener lan temen. Wa fil abwab sururu raghbah fima yatahaqquhu min indillahi minan na'imi wal karamah. Dan ketika perjalanannya telah masuk ke
pintu-pintu asma-asma indah Allah. Perjalanan tauhid niku dari khalaq nggih, dari makhluk nggih menuju sang khalik niki melalui af'alnya. Niki bidayat niki af'ale. Kemudian nek wis tetu akhir af'al niki sampailah di asma-asma indahnya. Terus maju terus nggih tetuk teng sifat-sifatnya. Terus maju terus tetuk teng zatnya. Maju mana tetuk teng intine zat. Ana wis tutuk abwabullah, abwabur rahman, abwabul barakah, abwabur rahmah. Di situ akan merasakan sururu raghbah. Rasa seneng sing demenaken. Fima yatahaqquhu min indillah. Ing dalam apa wae kang iku dadi hakiki ana nduk ngarsane Gusti Allah. Yaiku minan na'imi bayane saking merkoleh pira-pira kenikmatan wal karomati lan kamulyan. Seneng kan seneng sing demenaken ana nduk apa-apa sing hakiki-hakiki. Sing hakiki-hakiki ku ya ana nduk ngarsane Gusti Allah. Seneng sing demenaken iku rupa apa? Rupa oleh kenikmatan sangka an-na'im lan oleh kamulyan nduk ngarsane. Senajan katon ino nduk penyawangane para menungsa, nanging mulya ana nduk ngarsane Rabbin Nas, pangerane menungsa. Moga nek mboten rasa seneng niku nek mboten demenaken dateng kesejatian, demenaken dateng sing hakiki-hakiki, berarti niku rasa seneng sing situke, rasa senenge nafsu niku berarti. Nek rasa senenge kalbu niku rasa seneng sing demenaken menangkan wonten teng suci-suci sing anu nyatakaken kesejatian kehambaan dan pengabdiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus saged ngraosaken manise perintah, terutama manise zikrullah lan manise sholawat lan manise sholat lan manise poso zakat lan liyane. Nek pun ngraosaken manise zikir mesti ketagihan. Nah, ketagihane dicuruti mungkin tutuk hobi. Nek wis hobi mungkin gak perhitungan soal materi. Lamun entek ora dadi ngopo. Mesti nggih jenenge nek wis ngrasakno nikmate iku mesti ngurangi lah. Kaya sampeyan nek nang warung ngono enak iku kena dibaleni. Ngene iki kalau kena dibaleni ngene. Ditengeri iki desa opo iki anake. Nek gak enak ngene kaya wis kampok gak elok. Wis gak enak dipegok anu wis
Mojo sam, oh, kaya ngene iki kula. Terus nek ngasakno anak mesti bakal menuju nglanggengno. Ya opo ya supaya nikmat iki terus seng sampai mati ya. Mesti ngono. Niku lho nglanggengno. Kaya cilikan kula nek mari mangan sate niku mboten purun ngombe. Mboten. Lah iki lho. Mboten ae. Napa kula wedi ilang rasane sate nduk ilat niki. Enak e bumbune anone kok. Kaya ngoten. Ngantuk ayo ojo keturun dhisik, jek enak iki rasane sate. Kok digawa turun kok ilang kok nang. Kok sampe ngoten. Mesti ngoten nek pun raosaken nikmate. Mesti ngurangi. Mari ngurangi kepengin nglanggengaken. Engko terus nek kelangan mesti susah, sedih, stres. Mboten kelangan sing ketok mata niki. Hah. Niku gak apa-apa sampean, anu, susah sedih stres gak apa-apa nek kelangan napa? Duka nyambung e. Kelangan manise zikir, manise selawat, manise. Nah, niku susah, tapi aja nemen-nemen ya. Tapi nek kelangan duit, kelangan benda, harta, napa? Alah, golek imane. Ketemu alhamdulillah gak ketemu ya duduk hak awak dhewe. Sing ketok moto kudu disepelinno. Mergo ana sing kudu disepulunno, iku sing gak ketok moto. Untuk itu sampean-sampean sing wis suluk khususe niki sampean mboten diapalno ngoten, jane diamalno. Tapi yo diapalno dhisik. Sampean apalno Pancasalik. Sampean rungono dhisik, dipahami dhisik. Satu, langgengkan istighfar, zikir dan sholawat. Dua, ringankan beban dengan doa, riyadhah dan tirakat. Tiga, hindari fitnah, hampiri fitrah. Empat, bergegaslah kembali ke jalan Tuhan dan raihlah ridhonya. Lima, leburkan pengakuanmu ke dalamnya dan berusahalah menjadi insan paripurna. Iso ah? Hah? Di balai ini tak cukup. Sama jalur didikte kalau TK, tak popo. Pulau sabar nong ini. Sama semak mana? Gue ditirok no. Nek kak bareng, di pohon balai ini sampai bareng. Pisankah dirungokno dhisik niki. Pancasalik, satu, langgengkan istighfar, zikir dan sholawat. Dua, ringankan beban dengan doa, riyadhah dan tirakat. Tiga, hindari fitnah, hampiri fitrah. Empat, bergegaslah kembali ke jalan Tuhan dan raihlah ridhonya. Lima, leburkan pengakuanmu ke dalamnya dan berusahalah menjadi insan paripurna. Gak paham kebacut bahasa dhewe. Nek bahasa Arab gak paham lumrah jene cucu wong Arab. Saya mentirakno. Pancasalik.
satu. Langgengkan istighfar, zikir, dan sholawat. Dua. Ringankan beban dengan doa, riyadhah, dan tirakat. Dua. Ringankan beban dengan doa, riyadhah, dan tirakat. Ringankan beban dengan doa, riyadhah, dan tirakat. Tiga. Hindari fitnah, hampiri fitrah. Empat. Bergegaslah kembali ke jalan Tuhan. Dan raihlah ridhonya. Lima. Leburkan pengakuanmu ke dalamnya. Dan berusahalah menjadi insan paripurna. Yes, niku. Niku terusane Pancasila. Pancasila niku dasar negara kita sebagai warga atau bangsa atau rakyat Indonesia. Nek mancik bumi Indonesia kudu mengamalkan Pancasila dan mengakui kesaktiannya. Kemudian nambahan direktori koh niki sama dengan daftar menjadi makhluk langit. Yo ono model koyo Pancasila yang ngono niku. Tapi mboten nek Pancasalik. Lah tegese ngoten 5 dasar pijakan salik orang yang sedang menempuh perjalanan kembali. Yang nomor satu harus ini jenenge harus itu ya wis mbuh lah pokoke hasilnya langgengkan istighfar, zikir, dan sholawat. Kemudian dua, ringankan beban hidup. Gak usah disebut hidup ya. Ringankan beban dengan doa, riyadhah, dan tirakat. Riyadhah niku latihan atau sregep berlatih berolah jiwa. Sebagaimana yang ingin raganya sehat harus rajin olahraga. Gak rajin olahraga umur 40 munggah, hah, seyek, lepok, letoy. Begitupun urusan kanujiwan, bukan kanuragan, urusan kejiwaan. Jika tidak rajin olah jiwa, ya di usia 40 lembut, remak, stres, dan lebih parah. Terus latihan ini kudu ket biyen, alias suwe latihan ini kait rodo iso. Iso suwe. Melok terus iso. Suwe latihan ini. Ringankan beban hidup dengan banyak-banyaklah berdoa. Hadapi masalah, jangan ditinggal lari atau sembunyi, tapi hadapi dengan doa. Apapun masalahnya, berat, ringan, sedang, yang bagaimanapun, jangan pernah meninggalkan, tapi hadapi dengan banyak-banyaklah berdoa. Kemudian dan sedekah, banyak-banyak sedekah dan tirakat. Wow, riyadhah, sedekah, doa, sedekah dan tirakat. Kemudian tiga, hampiri
Hindari dulu. Hindari fitnah. Apa-apa sing nggarai fitnah, nggarai awak niki teruji, hindari. Jangan berani-berani fefire-fire kulusu, nyerempet-nyerempet bahaya. Nek gak rangkep anu bekali anune aja melok-melok, aja tiron-tiron. Dan jangan pernah manek-manek nono sida nyenyek. Hindari fitnah. Bersamaan dengan itu pasti hampiri fitrah menuju kesucian, kefitrahan, ya, mendekatlah terus dan terus dan terus. Ini ku hampiri. Gak didik, ngamping-ngamping, adep-adep terus, anu, kok masih ngesot-ngesot, anu, ini ku. Empat, bergegaslah kembali ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabil rabbik. Bali onang dalane pangeranmu. Niki mari tobat terus semangat kaitan tok, semangat tai-tai ayam. Mari ngono terus balik kucing koyok biyen. Abot mana ngaji anu niki. Gak usah abot. Bergegaslah kembali ke jalan Tuhan. Dan ayo semangat raih lagi ridho. Ridhonya. Jangan meraih pangkat derajat duniawi, jangan menginginkan ini itu dan sebagainya, tapi inginkanlah ridhonya, ridhonya dan ridhonya. Kemudian lima, leburkan pengakuanmu ke dalamnya. Jangan pernah mengaku yang baik-baik itu bukan kamu yang melakukan. Tapi pelaku sejati adalah Allah. Leburkan pengakuanmu ke dalamnya. Jika benar-benar lebur ke dalamnya, dipuji gak gede ndase, gak mekrok irunge, dicaci, dimaki, gak kempes, gak ciut, gak surut. La yakhafuna laumata la'im. Sama sekali tidak takut dengan cacian sing tukang caci. Itulah ikhlas namanya. Dan berusahalah menjadi insan paripurna. Berusahalah niku nggih gak oleh leren nek durung dadi insan kamil, manusia seutuh-utuhnya yang di dalam dirinya sudah tidak ada lagi keiblisan, kesetanan, kebuasan, kebinatangan, dan kemanusiaan pada umumnya. Yang ada tinggal keinsaniahan. Yang insaniah niku rasa ingin nyinta sekaligus ingin dicinta, ingin menghormati sekaligus ingin dihormati. Ingin memberi, ingin diberi, ingin podo ingine. Dan sifat malaikat, yaitu sifat taat yang sempurna, yang tak lagi pernah maksiat. Kemudian menaik lagi sifat ketuhanan, yang itulah yang diharapkan oleh guru. Mursyid, semua guru mursyid berharap muridnya mulah. Nah, iso sing banter sing cepet ngoten sifate bersifat ketuhanan murni, yaitu ketika mengasihi tak pilih kasih, ketika memberi tak harap kembali, ketika menolong tak ingin dibalas ditolong, dan seterusnya dan seterusnya. Di oncei mana anu gantek rong jam telung jam gak gantek itu anu panca salik. Yang mengamalkan panca salik
harus menghayati Pancasila terlebih dahulu dan ini kita terusannya Pancasila. Harus mengakui Pancasila adalah dasar negara yang harus dipegang bersama oleh siapapun yang mengaku sebagai warga Indonesia. Nek mboten ngaku ni Pancasila, gak kira iso ngamalno Pancasalik. Paham? Paham ah? Boleh. Bung keliwat titik. Saya betul kontir gak kumana naik. Sing pun solok-solok. Sing nembe solok pertama, dereng solok berikutnya, kedua, dan sudah hampir 2 tahun, no pemalih, sing wis keliwat 2 tahun, jangan wajib noniku kuatir ngebot-ngeboti, tapi ini gak diwajib, pokoknya kurang duit, wajib ikut suluk hari guru, suluk Ramadan, masuk malam 21, keluar malam 28, suluk 10 hari, tapi ada diskon 3 hari, gak moltok, posoan-posoan ini obral diskon, masih suluk ya ono ini. Pinten persen niku 10 diskon telung dina niku berarti pinten persen ya? Kok 30 ya? Ya lebih. Ya lebih lah. Meh ae. Nggih wis 30 nggih. 30 lumayan. Kak urungane sampeyan poso. Tapi nek poso suluk niku poso sekau wabiane poso sak empot-empote terutama poso ati lan pikirane ruh lan sirine ngeposno rasa nang rasa sekira dadi padang rasa. Ini gak kumana naik. Niki diwaos kedik-kedik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul fathir rabbani wal faidhir rahmani limaulana al-imam al-qudbur rabbani wal ghawthus samadani al-shaykh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumih وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأفاض علينا من نفحاته في الدارين أمين. Baris ketiga. Baris ketiga. وأما إذا وصلت وأدخل قلبك وقرب منه fala sualan wala lisanan bal sukutan wa musyahadatan tasiru dhaifan wa dhaifu la yatashahha bal yuhsinul adaba wa ya'kulu ma yuqaddimu lah wa ya'khudhu ma yu'ta illa an yuqala lahu cih fayatashaha imtithala amrin lakhtibaran min. Dan adapun apabila engkau telah sampai ke tujuan hidupmu yaitu Allah Jalla wa'ala, kemudian Allah memasukkan hatimu ke dalamnya,
sehingga engkau menjadi dekat dengannya, maka fala sualan, ketika telah dekat dengannya maka tidak ada permintaan. Kau nak nyuwun ngene ngono, sing kakean nyuwun ngene ngono niku ndodono adoe. Inilah yang dimaksud tuba liman syaghalahu, tuba liman syaghalahu dzikruhu, namanya afdala ma utiya sa'ilina. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilina. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingatku, saking sibuknya hingga lupa meminta sesuatu kepadaku, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilina, akan aku beri ia sesuatu yang lebih utama dari yang biasa diminta oleh ahli meminta. Karena bagi pecinta sejati Allah, tidaklah meminta selain cintanya. Dan di mata pecinta sejati Allah, yang kasat mata itu tak bernilai apa-apa. Inilah maka sangat dianjurkan bagi kalian yang sudah suluk dan yang telah hafal dengan baik sholawat amrik, diharapkan amalkan, hafalkan sholawat hubbik. Sholawat hubbik ini sholawat cintamu. Purunah, gimana? Purun? Purun ta rada 5 watt. Kandane aja malah delok jam kok. Purun nggih. Wis kolu gak kolu kolu kolunno. Sampeyan semak, sampeyan tirokno. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An-nabiyyil amin. المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه مكبلين من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا التي تبغي فيها أن تأتينا إلى اليقين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسألك اللهم بحق حبيبك حبك والحب لك والحب عندك والحب معك والحب بك والحب منك وإليك والحب فيك. ونسألك اللهم حب من يحبك ومن تحب وحب ما تحب وما يقربنا إلى ما تحب وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب حبيبك وحب خلفائك وحب أوليائك. Di wonco ayane sing gelem nggih lak awal-awal dhewe. Di wonco nggih ambek ambek iki sampean apalno dhisik mungkin kula terangno artine maknane asrore pokoke niki fadilah niki supaya kita dimudahkan
menjadi pecinta sejati Allah dan Rasulnya. Tengerane lah niki tengerane. Mungkin sampean nek wis diterima anu niku sampean mungkin gak tapi anu ambek sing ketok moto. Hah? Gak namek nyetruk. Nyekel duwe ambek nyekel deluang ta anu niku padha ae. Mumpun ngoten lah. Ah, berarti sama nama lo niki. Nek pun buatan usah. Nek dereng, yang ini niki sama nama lo. Ping pinten, ping sak kuatih. Mungkin ini, gelok wong wedok ayu, ambek elek niku podo ayu nih. Nek sampean, gelok wong lanang ambek dompet niku podo ayu. Maksudnya ini aku gak ngono nih. Aku lah kudu sampean ini sing ganteng dhewe sak donya sak akhirat. Jane gak oleh mentelengi liya. Lah dereng ngoten ah. Berarti niki wau sampean amalno. Pisan kas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه مكبلين من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا التي تبغي فيها أن تأتينا إلى اليقين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نسألك اللهم بحق حبيبك حبك والحب لك والحب عندك والحب معك والحب بك والحب منك وإليك والحب فيك ونسألك اللهم حب من يحبك ومن تحب وحب ما تحب وما يقربنا إلى ما تحب وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب حبيبك وحب خلفائك وحب أوليائك. Sampeyan jawab qabil tu ngoten sak bacane kula matur ajaz tukum. Sampeyan jawab qabil tu ngoten ajaztukum. Artosi, aku ijazahkan salawat hubbik ini kepada kalian. Kopi itu niku kulo trami dengan barokah dan asrar salawat hubbik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi golongan pecinta sejati Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ahmada amrik wa muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahshurna fi zumratih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil amin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin.
salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi mukabbalin min umuri dinina wa dunyana wa akhiratina allati tabaghi fiha an ta'tiyana ilal yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in nas'aluka Allahumma bihaqqi habibika hubbak wal hubba lak wal hubba indak wal hubba ma'ak wal hubba bik wal hubba minka wa ilaik wal hubba fik wa nas'aluka Allahumma hubba man yuhibbuk wa man tuhib wa hubba ma tuhib wa ma yuqarribuna ila ma tuhib wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubbi habibik wa hubbi khulafaik wa hubbi awliyaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الرسول المصطفى والنبي المجتبى وسلم عليه وآله الشرفى وصحبه النجبى ومن تبعهم بإحسان واقتفى نسألك اللهم بحق إمام أهل الصفا والغفا معرفتك كل معرفتك وجعلنا من أهلك وخاصتك ومن أفقر عبادك إليك وأغناهم بك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من الأزل إلى الأبد صلاة لا تحصى بعدد لا تنتهي لأمد يأتينا بها النصر والفرج والفرح والمدد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالألسنة الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها روحي من روحه وجسمي من جسمه وقلبي من قلبه وسري من سره وصفتي من صفته وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وفكرتي من فكرته وعلمي من علمه وعملي من عمله وتعود بركاتها بها علي وآلي ومن اتبعني وأحبني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من الأزل إلى الأبد صلاة لا تحصى لعدد لا تنتهي لأمد يأتينا بها النصر والفرج والفرح والمدد اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم وأفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم انفعنا ببنجسالك Langgengkan istighfar, zikir, dan salawat. Ringankan beban dengan doa, sedekah, dan tirakat. Hindari fitnah, hampiri fitrah. Bergegaslah kembali ke jalan Tuhan dan raihlah ridhonya. Leburkan pengakuanmu ke dalamnya dan berusahalah menjadi insan paripurna. Wanfa' bima ya'malu hadihil kalimah waja'alhu من عبادك الصالحين السالكين المحبين العارفين بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رضاك 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 والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلدنا إندونيسيا من الشر أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلدنا إندونيسيا من الشر أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلدنا إندونيسيا من الشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله